Dia, tapi kenapa berkat nak sembahyang? Siapa nak hidup dia berkat, jaga sembahyang. Siapa nak hidup dia rezeki bertambah melimpah ruah, jaga sembahyang. Siapa nak dia dinaikkan pangkat ke pekerjaan, dia mudah urusan daripada Allah, jaga sembahyang. Kalau tertinggal, ganti cepat sembahyang. Ganti hutang, bayar hutang dengan Allah cepat. Jangan tak sembahyang. Padahal hadis sebut, siapa yang mati, dia belum sempat bertaubat kepada Allah, dia tinggal sembahyang. Nanti dalam kubur, Allah tukar jadi babi. Nak jadi babi. Nanti keluar dari kubur. Kawan tanya, kena bukan babi ni? Dulu masa hidup aku tak sembahyang. Wah, jangan tak sembahyang. Jangan tak sembahyang. So, sibuk-sibuk sembahyang lah. Ya, bukan lama pun, sekejap lah sembahyang ni. Kita berak boleh lama. Boleh lama berak lah. Ya, sembahyang, jangan tak sembahyang. So, sibuk-sibuk sembahyang lah. Sakit, sembahyang cara orang sakit. Ya, orang sihat, sembahyang cara orang sihat. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pilih kita duduk di dalam taman-taman syurga. Ini taman syurga. Dalam hadis sebut, Nabi beritahu, apabila kamu melihat, kamu melalui satu tempat majlis ilmu, satu tempat zikrullah, satu tempat mereka menyatukan hubungan tali siratul rahim, Nabi beritahu, kamu berhenti, kamu duduklah di dalam taman-taman itu. Itu adalah taman-taman syurga. Ya, sebab kita duduk ni satu jam, dia punya pahala seperti kita sembahyang sunat 1,000 rakaat. Satu pendapat mengatakan lagi, seperti kita ibadat 1,000 tahun. Umur kita tak sampai 1,000 tahun pun. Ada umur 40 mati ya. 50 mati ya. Ni dekat-dekat bulan Ramadan banyak orang mati. Kalau tak nak panjang umur, baca doa tadi tu. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkan kami fi Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Wa balighna ni umur, sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Kalau nak pendek umur, tak payah baca, tenang aje. Banyak orang mati dalam kubur, bukan macam tempat je ni. Dalam kubur ni, bini tak ikut, anak tak ikut, tu telefon, tu main telefon pun telefon tak bawa. Ada seorang tu, seorang dalam kubur. Baiklah, sebelum meneruskan tazkirah, ingin taruk dulu dalam isu taruk yang cakap Arab, ya, cakap kita Melayu, berkenalan agar pangkat-pangkat abang, pangkat adik, pangkat bapak tak ada gini, ya, bapak tak ada, agar kenal siapa yang cakap ni. Nama aku Nahat Al-Fandi bin Ghazali, abang Tanmizi tu, dia anak murid aku. Dia telefon aku, Ustaz, dia datang kuliah sini, ya, boleh insyaAllah. Sebenarnya aku tak balik rumah hari ni, aku daripada Perak, Taiping. Lepas ni nak pergi ke Kuantan pula. Buat kerja ni, ceramah. Buat kerja Nabi. Aku tinggal di Kuala Kubur Baru, Madrasah Darul Atiq. Madrasah Darul Atiq ni ada anak yatim, ada anak luar nikah, kami bela daripada baby, dah besar umur 12 tahun, dah hafal Quran. Ada orang gila, aku dia bela orang gila. Mana tahu nanti tuan-tuan gila besok, aku bela. Gilanya main, kejap jadi gila. Sebab itu kita jangan sombong dengan Allah. Tapi kalau doa minta gila tak boleh. Haram tak boleh. Ya Allah, gaji tak dapat-dapat ni, jadikanlah aku orang gila. Tak boleh. Ya Allah, gaji lambat dapat ni, jadikanlah orang yang bagi aku gaji ni gila. Tak boleh. Haram. Tak boleh. Kalau aku lagi ni, ada ibu tunggal. Siapa nak cari ibu tunggal, boleh telefon kat aku. Umur 72. Nak 72, nak tu 22, faham ya? Gigi dua depan, faham ya? Anak murid sekolah aku ada 100 lebih pelajar yang hafal Quran. Dan kami belajar sistem pondok, belajar kitab-kitab lama, belajar kitab Arab yang tidak berbaris, kitab Arab yang ada baris. Lalu bila dia pandai, insyaAllah kita hantar ke di Solo, Indonesia. Dan kami hantar di Yaman, Pondok Haji Omar, di Hadrul Maut. Belajar sampai 10 tahun baru boleh balik. Baiklah, tazkirah pada pagi ini dengan tajuk Ramadan. Ramadan dekat dah.
ya. Bila Ramadan dah dekat, kena belajar bab tentang puasa. Apa dia niat, apa dia bersahur, apa dia tentang di siang hari berkumur-kumur, di siang hari berjima. Tahu jima? Tahu aja jima. Jima ni bersama. Jangan faham. Pasal Arab dia tak. Ayat Allah dia tak ada lari. Lari sikit. Baca cakap maknanya ni ayat Quran dia tak ada lari. Bila lari, dia lari makna. Baiklah, tentang Ramadan. Bulan Ramadan ni pahala berlipat kali ganda. Tapi bab Ramadan kena belajar. Bab tentang niat puasa, bab tentang bersahur. Kenapa Nabi suruh kita puasa ni, dia suruh kita bersahur? Tapi sahur ni bukan pukul 3 pagi. Sahur bukan pukul 2 pagi. Itu bukan sahur. Itu mengketedarah namanya. Sahur ni bila lagi setengah jam nak masuk, waktu subuh, bagi kata itu sunat bersahur. Dan sahabat tanya dengan Nabi, wahai baginda, kenapa orang puasa kena sahur? Nabi kata ada perbezaan. Ada perbezaan di antara Islam dan kafir. Orang kafir pun mereka berpuasa tapi mereka tak bersahur. Sebab itu kena niat. Kita niat puasa ni, sahaja aku puasa esok hari pada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Dan kata ulama pula adalah bertaklid kepada Imam Maliki. Berpuasa niat untuk satu bulan. Untuk apa? Iaitu bimbang pada satu hari kita lupa niat. Pada satu hari kita tidur-tidur, terlajak subuh biawak. Faham? Duk bangun-bangun pukul 10 pagi. Bila kita dah niat satu bulan, automatik dia cover balik. Tapi niat setiap hari tu tetap wajib niat. Tetap wajib niat. Setiap hari tetap wajib niat. Baiklah, tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni banyak kelebihan. Allah suruh kita jaga mata, jaga mulut, jaga telinga, jaga faras. Dan Nabi beritahu, wahai sahabat, nanti pada bulan Ramadan, siapa jaga dua lubang, dia selamat di negeri akhirat dan aku jamin mereka masuk dalam syurga. Apa itu dua lubang? Pertama, lubang faras. Kedua, lubang apa? Lubang punggung. Bukan. Tembak lubang punggung aja. Bukan. Lubang mulut. Mulut ni kena jaga pada bulan Ramadan. Jangan suka duk maki orang. Jangan makan di siang hari. Tak boleh. Jangan suka duk hina orang. Ni lubang mulut ni kena jaga. Faham? Kadang orang tu patah, orang Melayu dia cakap, pasal lidah badan binasa. Faham? Jangan suka duk hina orang. Kadang beli kuih bulan Ramadan. Beli-beli kuih. Tapi duk maki kat orang. Apa ni? Kuih mahal. Apa ni? Sana jual sebiji 4 kupang. Dia jual 5 kupang. Mahal. Berdosa maki kat orang. Tak boleh. Bulan Ramadan, mulut kena jaga, jangan duk maki bini. Tak boleh. Bukan bulan Ramadan je. Bulan lain pun tak boleh maki bini. Tak boleh. Suami ni, dia tak boleh tinggi suara dengan isteri. Tak boleh. Ayang. Siap. Apa nak sahur? Tak boleh. Faham ? Alah berani mulut je orang jantan ni. Ini. Ni siap punya tanduk kebor dengan bini penakut. Faham ? Jantan. Orang perempuan ni dia bahaya. Orang perempuan ni dia angkat berat tak kuat. Badan dia, tangan dia lebih kecil daripada tangan orang lelaki. Tapi orang perempuan ni dia boleh meruntuhkan negara. Dan orang perempuan ni boleh merosakkan lelaki. Orang perempuan ni boleh menjahannamkan lelaki sampai menghidik ke dalam api neraka Allah. Tu tabung aku tu. Sekolah aku. Bila lalu tu jangan mau buat tidur. Buat tidur nanti ya. Sekolah aku ni ada anak yatim, tuan-tuan. Sekolah kami ni budak umur 10 tahun dah hafal Quran. Orang gila tempat kami ni bukan macam orang gila kat luar ni, tak. Orang gila tempat kami ni bersih. Kami mandikan dia, dia semayang macam orang gila lah. Nanti pukul 4 pagi dia naik masjid. Sekolah kami ni pukul 4 pagi budak-budak dah bangun lah. Bangun azan tahajud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Tahajud, semayang, tahajud. Pukul 4 pagi. Nanti subuh azan lagi, azan subuh pula. Tiap-tiap malam, pelajar-pelajar kami ni qiyamul lail tiap malam. Umur 9 tahun, umur 8 tahun, umur 12 tahun, qiyamul lail. Kita 4 pagi main Facebook ni. Facebook ingat tu Jangan kita ni pegang handphone, kita tak malu.
pegang tasbih kita malu. Jangan malu pegang tasbih. Kadang kita pegang handphone kita tak malu, pegang tasbih kita malu. Jangan malu pegang tasbih. Tasbih ni kalau belajar hukum fiqahnya, asal hukumnya dia harus kita pakai tasbih. Pada zaman Nabi, sahabat Nabi dia berzikir, dia tak pakai tasbih, dia pakai jari. Subhanallah, 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 subhanallah. Bila tukar khalifah, maka sahabat ni dia buat tasbih daripada buah tamar. Maka ulama bagi tahu asal hukum pakai tasbih ni dia harus, dan dia akan jatuh sunat apabila ada tasbih kita boleh ingat Allah. Macam telefon ah. Bila ada telefon kita selalu ingat Facebook. Ada telefon kita selalu selfie. Kan makan kan selfie ambil gambar. Hantar kat grup. Ni bulan dah gaji ni makan sedap ni. Nanti bulan Ramadan selfie lah, bulan Ramadan buka puasa. Alhamdulillah berbuka puasa sama isteri yang tercinta. Ya, bubur lambuk, bubur kacang, bubur semua macam-macam bubur dia masuk. Nanti bulan Ramadan tengok tangan ni. Jari ni aja air je. Soya bean, air tebu, air kelapa, air sirap, air apa aku tak tahu dah. Air longkang tu kalau orang masuk dalam balang, orang tulis longkang ais, orang mandi tu. Itu yang Nabi beritahu. Pagi-pagi dia menang. Menang pagi lah. Nanti petang dia kalah. Kalah ni masa buka puasa kalah. Itu hati-hatilah pada petang-petang bulan Ramadan. Sebab apa? Nafsu dia jahat. Nafsu ni. Dan syaitan jahat. Kita tak jahat. Kita tak ada siapa yang jahat pun. Yang jahat ni syaitan. Syaitan ni, nama sebelum dia dilaknat, namanya Azazil. Itu nama dia sebenar. Bila dia dilaknat, dia ditukar namanya Iblis tu. Usjudu li Adama fasajadu illa Iblis. Iblis ni, dia dah tinggal dalam syurga. Di antara makhluk yang dah tinggal dalam syurga, dah masuk syurga siapa? Iblis, Nabi Adam, Siti Hawa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Idris. Lima makhluk ni mereka dah masuk dalam syurga. Tetapi dalam syurga sekarang tak ada penduduk. Yang ada penduduk tinggal dalam syurga malaikat dan bidadari. Nak bidadari ya? Nak. Nak kena rajin macam Quran lah. Nak bidadari malam-malam kena sembahyang tahajud. Nak bidadari sembahyang fardu tak boleh tinggal. Sibuk macam mana kerja, sembahyang jangan tinggal. Itu satu lagi. Apabila kencing, jangan berdiri. Bermula seksa kubur, kencing yang tak bersih. Ni aku buka hukum kencing. Sunnah kencing bertenggung. Tenggung? Apabila nak bertenggung kencing tak tos, maklumlah dah second hand. Baru dia benarkan harus dia kencing berdiri. Itu pun di dalam jamban sorang-sorang. Kalau mangkuk dekat luar sampai kencing berdiri tengok orang punya, besar panjang tu. Maka haram dia kencing berdiri tu. Ada faham tu? Sebab bermula seksa kubur kencing tak bersih. Jangan kencing berdiri lah. Kadang semua orang pakai songkok pun kencing berdiri. Sering budak tengok. Bodoh betul pakcik. Dah tua pun kencing berdiri lagi. Apa itu bab hukum kencing ni belajar? Makruh kencing di atas tanah yang keras. Makruh sebab dia akan mengecik kat tubuh. Makruh kencing di tanah-tanah yang berlubang sebab dalam lubang ada binatang. Binatang tengah tidur. Duduk kencing selalu air hujan sejuk. Panas hari ni. Bau kopi jantan ni. Ni ulama tak bagi. Makruh kencing di bawah pokok-pokok berbuah. Ulama kata makruh. Haram kencing menghadap kiblat. Tak boleh. Kena belajar tu. Ni untung ni belajar ni faham. Allah pilih ni. Pada bulan Syakban, siapa buat satu kebajikan, Allah ganda 700. Pada bulan Ramadan, Allah ganda satu kebajikan, Allah ganda 1000 pahala. Dia berbeza bulan-bulan dia. Dalam dalam satu minggu, ada satu hari yang sangat mulia, hari Jumaat. Dalam satu tahun, ada dua hari yang mulia, hari raya orang Islam, hari raya Aidilfitri, hari raya Aidiladha. Lepas itu kalau berlaku kiamat pada hari Jumaat. Siapa mati hari Jumaat, jasad tak reput.
Nanti kan semayang zuhur, doa lah. Ya Allah, aku nak mati hari Jumaat ni. Ya Allah, Jumaat depan mati. Ya padat muka. Wah, eh? Ha, baik. Eh? Ha. Mati ni, dia kena macam-macam. Macam mana pun, kita nak masuk syurga, kita kena mati. Kalau tak mati, kita tak boleh masuk syurga. Syaratnya nak masuk syurga, dia kena mati. Ya, negeri dalam kubur ni, dia ada tiga negeri. Kubur tu letak jasad je. Dia panggil alam barzah ni, negeri dia ada tiga negeri. Satu negeri, dua negeri. Satu negeri yang bernama Ailin. Kedua negeri yang bernama Sijin. Tu bila kita mati, kita tak kenal orang tu. Kita duduk di tempat yang baik. Nama-nama Ailin lah. Kita tanya, man anta? Siapa awak? Dia jawab, kalau dia roh yang baik, ana rohun salihun. Saya roh-roh yang baik. Kalau di negeri yang bernama Sijin, negeri yang tidak baik, mereka dipenjara di dalam negeri yang bernama Sijin, bila dia masuk, dia tanya, man anta? Siapa awak? Orang tu jawab, ana rohun zalimun. Saya roh-roh yang jahat. Wah, ini negeri yang dinama alam barzakh. Baiklah, tentang Ramadan. Jangan risau. Satu jam kita berhenti sebab pembayaran satu jam sahaja. Faham ya? Ustaz minta duit ke? Aku tak minta duit. Tuan-tuan bagi, aku ambil. Tuan-tuan tak bagi, aku tak ambil. Ya? Ustaz minta ke? Aku tak minta. Ya? Tuan-tuan bagi, aku ambil. Tak bagi, aku tak ambil. Elok bagi. Itu je. Faham ya? Baiklah, tentang Ramadan. Ya? Ramadan ni kadang orang boleh berpuasa tetapi mereka tak boleh sembahyang. Dalam hadis sebut, sallu kama raaitumuni usalli. Semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang, kata Nabi. Ya, kadang orang boleh pulun semayang sunat tarawih. Ya, dia boleh pergi masjid, pergi surau. Tengok pada bulan Ramadan, masjid surau penuh orang semayang sunat tarawih. Tapi bulan Syawal hilang balik orang. Sampai masjid terkejut, pergi mana orang ni? Bah, ya. Jangan datang bulan jangan datang surau masjid ni pada bulan Ramadannya. Setiap hari kena datang bila kita tak sibuk. Setiap bulan kena datang, setiap minggu, setiap bulan dan setiap hari. Jangan tak datang. Sebab masjid ni adalah tempat yang terakhir besok kita pergi. Nak tak nak pasti pergi. Orang bawa kita bila kita jadi jenazah. Apa itu bila kita lahir, sunat di azan telinga kanan. Sunat di iqamah telinga kiri. Ya? Nanti bila mati disemayangkan Allahu Akbar. Orang mana sekalipun, orang Malaysia, Indonesia, India, gila dia Islam, tak kira siapa lah, dia nanti bila mati disemayangkan. Faham? Itu semayang jenazah kena belajar. Empat takbir. Semayang jenazah tak ada rukuk, faham? Nanti imam Allahu Akbar, dia pun rukuk Allahu Akbar. Ya? Yeah? Semayang jenazah tak ada rukuk, faham? Tahu rukuk, rukuk bukan rokok, faham? Ya? Yeah? Itu bangun daripada rukuk tu, dia bukan sami Allah, dia sami'a, sami Allah, bukan sami Allah. Itu kena belajar. Allahu Akbar, alif dia tak boleh panjang, lam tak boleh panjang, ra kena matikan, dia kena bahasa Arab, tak boleh bahasa lain. Dia boleh bahasa lain dengan syaratnya dia kena belajar dulu. Bila belajar tak dapat, baru boleh dengan bahasa yang dia faham. Dan dia kena didengar oleh telinga. Sama juga baca Fatihah. Fatihah tu rukun. Baca Fatihah, bila dia baca Allahu Akbar, tengok, aku baca apa? Lepas tu baca Fatihah, kalau bisik-bisik, dia telinga tak apa dengar, mayang tak sah. Baca Fatihah, dia dengar, orang kanan dengar, orang kiri dengar, hukumnya harus. Baca Fatihah dalam semayang, semayang jemaah. Orang ketiga, keempat dengar, hukumnya makruh. Baca Fatihah, satu saf dengar. Ya? Sampai satu surah dengar, haram pula. Okay. Iya. 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 Banyak iya. Faham, eh? Yang boleh kuat ni imam je, makmum tak boleh kuat. Ya, imam juga kena kuat, makmum tak boleh kuat. Kena faham. Dia makmum. Imam. Imam dia adalah ketua. Bila ketua, makmum tak boleh lawan imam. Macam tu lah. Faham ya? Baiklah, tentang Ramadan. Ra adalah redha. Sebab itu Ramadan ni Allah mengajar kita supaya kita redha. Kita kena redha lah. Dalam satu tahun Allah mentarbiah kita supaya kita berpuasa. Jaga mulut, jaga mata, jaga telinga. Mata jangan suka tengok benda-benda haram.
Ha ni dalam telefon ni banyak benda haram ni Facebook ah. Ha? Tengok malam-malam. Malam-malam tengok-tengok Facebook, kadang keluar kamu orang telanjang. Bila nampak kamu orang telanjang, tolak cepat. Tolak tu istighfarlah astagfirullahalazim. Jangan tolak. Tolak-tolak juga mulut istighfar kok tapi lambat. Astaghfirullahalbarai. Oh besar. Astaghfirullahalminahutai. Ah ni haram. Ha? Sebab itu tengok perempuan ni dia tak berdosa. Tengok perempuan ni asalukum dia harus dia tak berdosa. Dia jatuh haram apabila mendatangkan syahwat. Ha ni hukum. Sebab tu hukum ni betul kena belajar tengok akhir zaman. Dekat Facebook kadang orang suka maki-maki ustaz. Kadang dekat Facebook orang pandai-pandai bab-bab hukum ya. Ha, sebab tak nak belajar. Akhir zaman ni banyak ustaz Facebook. Faham ya? Dia belajar idak apa idak. Oh ni akhir zaman ni hati-hati ya. Lepas tu bila nak panggil penceramah, bila nak dengar ceramah, kena tahu ustaz tu siapa, dia mengaji mana, dia orang mana, dia tinggal mana, dia kena tahu. Ya? Ha, akhir zaman ni banyak hati-hatilah. Tambah pula puak-puak Wahabi ni. Faham? Ya? Baiklah tentang bulan Ramadan, jaga sungguh lah. Kita punya tentang anggota tubuh. Mata ni, mulut, semua kena jaga. Telinga kena, sebab tu ulama' bagi tahu, sesiapa ingin menggugurkan dosa-dosanya, kena rajin beruduk. Kenapa kita semayang kena ambil wuduk? Mandi? Tengok. Mandi. Mandi bersih. Tapi tak boleh semayang. Mandi saya pakai sampo, pakai sabun lagi. Ya? Tapi tak boleh semayang. Tapi kalau dia berwuduk, dia tak mandi, dia boleh semayang. Sebab apa ulama' Nabi suruh kita berwuduk sebelum semayang? Supaya kita bertaubat kepada Allah. Taubat. Basuh telinga, gugur dosa telinga. Basuh muka, gugur dosa muka. Faham? Ya? Ha, gugur dosa mata. Gugur dosa hidung. Ni hidung ni ada dosa. Siapa kata hidung tak dosa? Perempuan lalu, hidup. Haa, wangi kan? Nah, eh? Ha, ingat tu, siapa ada bini, kalau biarkan bini buka aurat, dia tunjukkan rambut dia, ya. Yeah. Orang perempuan ni, rambut dia aurat. Ni leher ni aurat. Eki leher, lah, aurat. Ni tangan ni, lengan ni aurat. Perempuan. Kalau kita biarkan bini kita buka aurat, kita tak berani tegur, takut nak tegur, suami dayus, ad-dayus la yadkhulul jannah, orang yang dayus tak masuk dalam syurga Allah. Kena tegur. Ayang, nak keluar rumah, tutup aurat. Ayang, nak keluar rumah, tutup aurat. Kalau dia melanggar perintah suami, dia tanggung sendiri. Kalau suami tak tegur, suami yang tanggung dosa isteri. Baik itu bila nikah. Ini nikah. Bahasa Arab dia panggil bila pegang ni, ya, tangan wali yang menikah tu, maka ini adalah perjanjian. Dia tak boleh bokak dah. Dia boleh bokak dengan talak. Ha, talak soreh, talak rujai, talak kabir, talak kinayah, talak hukum, talak bersyarat, talak bertulis. Dia banyak buat talak. Ha, faham? Itu kalau siapa pernah tulis di telefon, ayang, baby ceraikan ayang. Kalau ditulis macam tu dalam telefon atau di kertas, dia tulis mulut tak cakap, tak jatuh talak. Tapi kalau mulut cakap, jatuh talak. Ini dia panggil talak yang bertulis. Talak kinayah macam ni. Talak kinayah, dia cakap dengan bini. Ayang, baby benci dengan ayang. Baby suami lah. Ya? Ya? Ha, kalau bangun nikah, baby. Marah panggil babi. Ya? Ha, tu masa bangun nikah, Allah baby aja. Ya? Masa bangun nikah, subhanallah. Tidur tengok muka. Sebelum tidur nyanyi, RM1, RM2 nyanyi. Ya? Oh, jalan pegang tangan je. Pegang tangan jalan. Ya? Dah naik setahun, ada anak, ada lain dah. Ya, yeah? Lain dah. Tengok pasal baru nikah, subhanallah. Sampai tempat mana selfie tu. Ambil gambar tu. Ayang, baby sampai dah. Tak caya. Tutup pejabat, tak caya. Okay. Takut no dengan ayang. Dah makin lama, tak ada selfie dah. Buat tak tahu je. Ya. Yeah? Baik tu, tuan-tuan kena tahu tu. Kalau talak kinayah ni, dia cakap dengan bini dia, ayang, baby benci dengan ayang. Ayang, baby tak suka dengan ayang. Ayang, baby balik kampung lah. Ayang, balik kampung lah. Bila cakap macam tu, dalam hati dia tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tapi dalam hati niat nak cakap, ini talak kinayah. Maka jatuh talak. Ha, kena faham? Ya? Ha, betul kena belajar. Talak hukum ni, dia bersangkutan dengan hukum.
Lepas tu Nabi bagi tahu, ulama bagi tahu, iaitu dalam rumah kamu, ini ulama bagi tahu, bukan Nabi bagi tahu. Ulama bagi tahu dalam rumah kamu kena dua benda ni kamu kena jaga sungguh. Pertama iaitu tentang talak. Tentang talak jangan sekali-kali kamu ucapkan di dalam rumah bagi suami. Lepas itu hukum talak yang boleh jatuh suami je. Bini tak boleh. Kalau bini boleh jatuhkan talak, habis semua kita dah kena cerai. Dengan aku boleh cerai. Faham eh? Ha, apa itu boleh jatuh talak suami je. Faham eh? Yang kedua kata ulama dalam rumah ni suami ni dia kena kalau seboleh-boleh dia dalam rumah kena sebut iya je. Abang, balik lambat nak lambat. Gimana? Tadi kat mesti ada mesyuarat AJK. Betul ke? Iya ke? Iya itu je. Lu pergi kerja lambat balik. Ada bincang ni kat pejabat dekat kilang ni ada bincang tak selesai. Betul ke? Iya. Iya. Bang, telefon bunyi. Ada perempuan lain, ada bini lain ke? Iya, itu je bang. Ya. Ha, itu je bang. Baik itu haram. Haram isteri membuka telefon suami tak boleh. Haram. Baik itu kalau belajar, right? Baik itu bagusnya kalau belajar ni dia ada bini. Bini dia dengar. Wah, ya. Kalau bagusnya bini ni, di isteri ni dia kalau cakap ustaz-ustaz dia dengar. Cakap suami tak dengar. Kadang suami cakap, "Yang tak boleh buka telefon abang, tak boleh. Abang belajar je tak boleh, ustaz kata haram." Alah, tak boleh. Apa yang tak boleh? Nampak. Ya, cakap suami tak dengar. Kalau cakap ustaz dia dengar. Faham? Itu suruh bini ni belajar. Faham ya? Itu haram isteri membuka dan melihat telefon suami tak boleh. Harus dan akan jatuh wajib suami melihat dan menengok dalam telefon isteri. Boleh. Sebab isteri itu tanggungjawab suami. Berani ke tengok telefon bini? Mani? Mampu ya? Faham eh? Jangan main dengan perempuan ni. Faham eh? Jangan main. Dia jerit eh. Padahal dekat tempat kerja ni hebat. Macam abang sadu. Bini pagi kat tepi pagar je. Bang, balik. Balik. Jangan main orang perempuan. Jangan buat-buat hebat. Eh? Jangan main. Aku balik. Faham? Pernah, eh? Jangan main orang perempuan. Oh, jangan buat-buat orang perempuan. Eh? Aku ceramah. Eh? Nanti balik aku kena ceramah. Jangan main orang perempuan. Ya? Bini ustaz tak bini ustaz. Sama je. Sebab orang perempuan ni fitrah ni memang dia suka membebel. Ini berlaku pada zaman Saidina Umar Al-Khattab. Seorang sahabat dia pergi rumah Saidina Umar, dia kata, "Wahai Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, ya. Ada apa? Masuklah." Dia baru nak masuk, baru nak duduk, tiba-tiba bini Saidina Umar menjerit. "Umar!" Menjerit. Bini Saidina Umar. Saidina Umar ni singa padang pasir. Bukan. Singa padang pasir, orang kafir takut dengan dia. Ngam. Bukan orang kafir, dalam hadis sebut pun iblis syaitan takut dengan dia. Contoh Saidina Umar lalu ni jalan kelang ni. Dia lalu situ, syaitan lalu nampak dia pusing lalu ikut jalan kepung. Tak berani kau sini. Ni Saidina Umar dia garang. Saidina Umar ni dia cukup garang. Dia kalau malam-malam, dia jarang tidur. Dia meraya kampung, dia meraya di pekan, dia cari orang susah. Kalau kita malam-malam meraya kena tom yam. Dia cari orang susah. Ni Saidina Umar. Bila orang ni sampai rumah Saidina Umar, dia dengar bini Saidina Umar menjerit, dia keluar dia balik. Saidina Umar panggil lah. "Wahai Syekh, nak pergi mana? Tadi kau nak jumpa aku, nak cerita dengan aku." "Aku nak cerita tentang bini aku kat rumah ni suka menjerit dekat aku. Apa hukum dia? Macam mana aku nak cerita? Bini kau lebih teruk daripada bini aku." No. Yeah? Nampak bini Saidina Umar pun menjerit. Faham, eh? Tapi kita ni suami, kita kena banyak sabar. Itu suami yang soleh. Suami yang soleh ni, suami yang redha apa yang Allah uji dekat dia. Lepas tu bila bini tu menjerit kat kita, bini tu ceramah kat kita, bini tu marah kat kita, ya, itu tandanya Allah nak uji kesabaran pada kita. Kena banyak sabar. Faham ya? Bukan senang nak jadi suami penyabar. Tengok isteri, dia pengorbanan dia banyak. Tengok dia mengandung 9 bulan 10 hari. Bukan senang tu. Cuba kita tuan-tuan, letaklah gula dekat ni perut ni, 4 kilo cukup lah. Pergi kerja bawa, nak berok bawa, main pusal bawa, main badminton bawa, boleh. Mampu ya? Bah, ya? Dia bawa 9 bulan 10 hari tu. Oh, jalan terhoyong, hayang jalan nama. Eh? Nak bangun, susah. Bah, eh? Lepas tu dia beranak lagi. Bah, eh? Lepas tu dah beranak, dia jaga anak lagi. Betul, kalau siapa dia dah bernikah, baru nak nikah, bila dia baru nikah ke akan bernikah, dia kena banyak sabar suami ni. Sebab bila isterinya dia mengandung,
dia akan buat perkara-perkara yang pelik-pelik. Sebab apa? Dia dalam tubuhnya ada dua roh. Roh dia dan roh kanak-kanak tu. Faham ya? Kadang-kadang dia suka marah. Kadang dia minta benda-benda yang tak ada dalam kampung. Ya? Minta pelam New Zealand. Mana ada sini pelam New Zealand? Faham ya? Kena pergi New Zealand lah. Faham? Ya? Kena banyak sabar. Baiklah, tentang Ramadan. Dan Ramadan ni, ya, yang kena jagalah semua anggota tubuh. Kena jaga semua anggota tubuh. Tentang bulan Ramadan pula, kata ulama, kata Rasulullah SAW. Ya, itulah kena jaga dua lubang tu. Ya, lepas itu pada siang hari, jangan sekali-kali nak berjimak. Ha, apa jimak ni? Setubuh. Nak setubuh pada mana hari? Kalau dia setubuh, dia berjimak di siang hari yang halal isterinya. Kalau dia dalam keadaan berpuasa, dia kena kifarah puasa dua bulan turut-turut. Turut-turut tu. Hati-hati tu. Kalau pernah buat tahun-tahun yang lepas, dulu-dulu kena buat, dia kena puasa dua bulan turut-turut. Kalau tak boleh puasa dua bulan turut-turut, kena bagi makan fakir miskin dalam masa dua bulan. Ya, yeah? Hati-hatilah pada malam bulan Ramadan, hati-hatilah makan ubat kuat. Lepas tarawih makan ubat kuat. Dia makan ubat kuat, dia mula lah kepala besar. Mata macam tu raya. Eh? Tiba nak ajak bini bersama. Yang? Baby no juga. No. Eh? Merayu minta. Tak boleh. Ayang uzur, lama merah. Tak boleh. Mampu ya, bini seorang. Tu kena bini banyak lah. Eh? Kalau seorang uzur, bini nombor dua tak uzur. Kalau bini nombor dua beruzur, pergi rumah bini nombor tiga. Bini nombor tiga beruzur, pergi rumah nombor empat. Bini nak umpah apa tu? Tidur masjid. Untung bini banyak ni. Faham? Eh? Bini banyak ni untung kena dia banyak kesabaran. Allah nak uji dia. Faham? Eh? Ada orang tanya, Ustaz, kalau saya mati, bini saya kahwin lain, dia jumpa tak saya dekat sana? Bukak dalam kitab Bujairi ni. Bukak dalam kitab Majmu' Syarh Mazhab. Iaitu bila kematian suaminya, isterinya dia tidak bernikah dengan suami yang lain. Dia akan berjumpa dengan suaminya nanti kat negeri akhirat. Dia jumpa. Jika isteri itu, suaminya dah meninggal dunia. Ini dia panggil talak cerai mati. Ya? Cerai mati ni 4 bulan 10 hari. Cerai hidup 3 kali suci. Tu kena faham. Ya? Dia bukan cerai hidup 3 bulan 10 hari. Cerai hidup ni 3 kali suci. Darah hid. Kena faham tu. Ya? Dan yang kedua, apabila isteri itu dia bernikah dengan suami lain. Ulama bagi tahu dia tak berjumpa suami yang pertama, dia akan jumpa suami yang kedua di negeri akhirat yang dinikah. Pendapat yang ketiga mengatakan lagi, ini pendapat yang paling kuat. Bila dia nikah cerai, nikah cerai, tak kira cerai mati atau cerai hidup, nanti di padang mahsyar Allah berdirikan semua suaminya. Maka dia akan pilih suami yang paling soleh untuk menjaminkan dia untuk masuk dalam syurga Allah. Syurga ni bukan macam dekat dunia ni. Dekat syurga, dahi malaikat Allah ada tulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dekat leher bidadari ada nama Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Dekat dada bidadari ada nama suaminya, Abang Naha. Tahu Abang Naha? Naha nama aku. Wah, eh? Dalam syurga, satu bilik ada 70 bidadari. Satu bilik ada 7,000 katil. Satu katil ada 7,000 cawan. 7,000 mahligai. Dalam syurga, kita tak ada masa nak tidur. Kenapa tak ada masa nak tidur? Sebab kita berhibur, berseronok-seronok. Dalam hadis ni, hadis sahih. Kita punya kuku ni, satu kuku dipotong oleh seorang bidadari. Kalau 5 kuku, 5 orang bidadari. Fikir ya. Kalau 10, jari. Masa bila nak tidur? Tuan-tuan. Faham? Lepas tu kalau dekat rumah, kalau bidadari dunia ni, kalau dia potong kuku kita, ulama' bagi tahu tiga benda ni kalau dia buat dengan suaminya, sapu minyak di janggut suaminya. Ya? Yeah? Syurga tempatnya. Sapu minyak di rambut kepala suaminya. Syurga tempatnya. Kalau rambut tak ada, nasib lah. Macam mana? Faham? Lepas tu, ketik kuku suaminya. Syurga tempatnya. Faham?
Kalau kita, bini kita bukan dia ketip ke kuih, jari kita dia ketip kan? Ha, ni masa tu ni yang balas dendam, faham ya? Wih, syurga tak cerita syurga ni. Aku baca kitab Bab Syurga, Al-Babul Jannah dan kitab Al-Khurmazi, daripada Syekh Ali Al-Marbawi, daripada Imam Nawawi, Imam Sawiti. Baca nak meleleh air dia lah. Bidadari syurga Allah, dia minum tu nampak air mengalir. Bidadari syurga ni, kalau air liurnya jatuh dekat dunia ni, kalau dia jatuh dekat laut, air laut tawar. Itu bidadari syurga. Bidadari dunia, air liur dia berapa? Ha, itu yang sambil orang tak boleh bangun semain subuh. Bukan bidadari dunia je. Kita ni pun air liur berapa je. Cuba bangun pagi, tak payah kumuh-kumuh, saya kusuk gigi, embuh kat bini. Mati bini. Lepas tu berbeza penduduk dunia, penduduk syurga. Penduduk dunia, penduduk syurga dia beza. Penduduk syurga ni dia daripada nur. Itu Nabi Adam, buka dalam kitab Nasaihul Ibad dan hadis Imam Bukhari, Nabi Adam bila dia keluar daripada syurga, bila dia sampai kat dunia dia menangis. Kenapa dia menangis? Apa kata dia? Busuknya dunia, busuknya dunia, busuknya dunia. Menangis Nabi Adam. Menangis Nabi Adam. Tengoklah kat dunia apa yang wangi. Apa wangi tuan-tuan? Ya, yeah? Tengok kat dunia semua tai. Oh, tai telinga tai, tai hidung tai, tai gigi tai, tai dalam pogong tai, semua tai. Tuan-tuan ya. Yeah? Ha, tapi dalam syurga tak ada tai. Tai telinga tak ada, tai hidung tak ada, tai mata tak ada, tai gigi tak ada. Dalam syurga semua penduduk syurga semua muda-muda. Tak ada macam tua-tua macam tu. Yang batuk-batuk tu lagi tak ada. Wah, eh. Ha, lepas tu dia nak masuk syurga, dia kena ada syarat. Dia kena mati, dia kena mandi sungai yang bernama Nurul Hayat. Aman Nurul, Nurul Hayat. Cahaya kehidupan. Bila dia mandi sungai ni, dia buta. Jadi celik. Dia sakit gout, kencing manis darah tinggi. Jalan tak sempurna. Dia mandi, dia sempurna. Dia mandi sungai tu, jadi muda. Umur 30 tahun. Dalam syurga tak ada orang tua. Minta maaf lah orang tua. Dia mandi, dia jadi muda. Orang perempuan bila dia mandi sungai ni, dia jadi muda. Umur 17 tahun. Fikir lah. Kalau kat dunia bini kita umur 17. Macam mana tuan? Ya, orang orang bengong, orang iri hati. Bukan bini 17. Kalau orang tu bini 2-3 pun orang dengki. Dalam ni ada orang bini 2-3 dah. Tak ada? Tak pernah ayat bini lebih, jumpa aku kan? Faham? Aku bini 3. Faham? Ayat aku bohong, tanya Tuan Mizi. Dia selalu WhatsApp aku. Tuan Mizi pun bini tak tahu, 3 dia. Dulu 3, sekarang tak tahu. Faham? Dia kena nak bini senang je. Suami ni dengan bini tak boleh tipu. Tak boleh tipu. Dekat mana-mana cakap je, kena jujur. Nak pergi nikah pun jujur. Yang, abang nak pergi nikah ni. Kat mana? Mana? Dekat Perak. Ayang bagi tak bagi, abang nak nikah pak. Apa ni? Mampu ya. Aku cakap jujur. Cakap, yang, abang nak pergi nikah kan? Minggu depan abang nak pergi nikah. Nanti dah nikah, abang bawa lah. Abang ayang punya madu. Nanti abang buat jumpa. Sebulan lah. Ayang nak gaduh-gaduh lah. Azah ya, aku bini aku boleh naik atau kereta. Bini aku boleh makan sekali. Bini aku depan aku tak pernah bergaduh. Belakang aku bergaduh tu aku tak tahu. Faham ya? Baiklah, tentang bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan ni setiap sebelum nak buka puasa tu kena baca doa ni. Allahumma bika amsayna wa bika subahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ya rabba Jibril wa ya rabba Israfil wa ya rabba Mikail wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Betul baca doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Apa baca doa ni, dia di antara yang dibebaskan daripada api neraka Allah. Sebab setiap petang bulan Ramadan Allah membebaskan hamba-Nya daripada api neraka Allah. Sebab pada petang pada bulan Ramadan pintu syurga buka luas. Pada bulan Ramadan pintu neraka tutup. Ha, neraka ni dia ada sungai. Bukan macam sungai Kelang. Dia ada sungai, sungai ni nama sungai Ganju. Dia ada tasik. Bukan macam tasik Kundang tu, Karawang tu. Tasik dia bernama tasik Lam-Lam. Dia ada anak parit. Anak parit bernama parit Al-Hab. Dia punya sungai ni darah dan nanah penduduk neraka. Siapa dah masuk neraka susah nak keluar neraka ni. Wah, ya. Lepas tu lepas semayang, lepas semayang subuh, lepas semayang maghrib, jangan gopoh gapah sangat. Dah bagi assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Lepas istighfar 3 kali, baca ni senang ya. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Baca 7 kali. Ini Nabi baca.
Itu sahabat tanya, wahai baginda, apa kelebihan Allah ma'ajirni minanat, Allah ma'ajirni minanat. Kata Nabi, kata Rasulullah, siapa baca 7 kali lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang pada maghrib, Allah haramkan dia 7 pintu neraka. Ha, jangan kau sangat, tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tengok handphone tu. Ha, tu belah. Ya, isap rokok. Tak habis-habis kau rokok lagi satu bulan Ramadan ni. Bila azan dilaungkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan buka puasa dengan rokok. Ha, lepas tu dalam kereta kena standby buah kurma. Kena standby air mineral. Ah, ya. Ha. Lagi satu kadang orang tanya, ustaz, pada bulan Ramadan kami buat kerja berat. Adakah kami ni boleh buka puasa? Ah, tu kena tahu. Dia wajib niat puasa. Niat puasa dia wajib niat puasa. Dan dia sunat bersahur. Apabila dia kerja berat, contoh kerja kontrak, kerja tak kira lah buat jalan ke apa, kerja buat parit, kerja berat, dah tak tahan lah. Kata ulama, harus dia buka puasa. Tapi tak boleh makan tepi jalan. Boleh. Kalau makan tepi jalan, nampak lesti orang ni. Faham, eh? Ha, ataupun katok dengan mesin komput. Faham, eh? Ha, tak boleh. Kalau tak tahan, nak buka puasa ke, makan kena nyorok-nyorok. Ha, jangan bagi orang nampak, faham, ya? Ha, kena jaga semua. Tengok orang perempuan, tengok bini kita pada bulan Ramadan, kadang dia dalam haid. Tahu haid? Haid tu keluar darah tu, ikut kemaluan, bukan ikut punggung. Faham? Ha? Ikut punggung tu bukan haid. Kadang kita tanya, ajak orang lelaki, bang, semayangnya? Uzur, uzur, uzur. Cantik kau uzur, ya? Ha, orang lelaki tak ada uzur. Keluar darah kat depan, kat kemaluan. Keluar darah kat belakang, itu bukan haid, faham, ya? Dia ingat keluar darah kat punggung hit. Keluar darah kat punggung itu bawa C namanya. Ha. Tengok. Tengok belajar tu. Eh? Ha. Lebih, tengok orang perempuan. Pada bulan Ramadan kadang dia dah ada tak puasa sebab darah hit. Tapi dia makan kadang suami tak nampak. Kat mana dia makan tak tahu. Tiba sendawa je. Eh? Ha, orang perempuan ni dia pemalu sikit. Tu yang Nabi beritahu, kalau perempuan tu dah tak malu, dia dah tak ada sifat malu, maka dia tak ada maruahnya, maka perempuan ramai dah tak malu, maka dunia dekat dengan kiamat. Tengok baru ni. Waktu dulu dia kahwin, joget telanjang. Goyang titik. Ya? Ada orang cakap orang perempuan. Ada orang cakap pondan. Tak tahu lah mana satu. Faham, ya? Walaupun pondan pun tak boleh. Faham, ya? Dah buka-buka aurat tu. Dah pakai sampai pakai spendol. Oh, depan imam tengok. Bukan imam je geram. Aku tengok pun geram. Faham? Ha, dah orang telanjang kat depan kita. Faham? Sebab itu, bab telanjang ni kena mengaji bab telanjang ni. Bapak, jangan sekali-kali mandi telanjang dengan anak. Wah, ni tak ada mandi telanjang dengan anak. Ya, mandi dengan ambil air. Kata bini, baby, mandi dengan anak. Long, mandi dengan ayah, mandi. Anak umur 3 tahun, anak umur 5 tahun. Kadang darjah 1, kadang tadika, mandi dengan bapak. Mandi kalau mandi tak telanjang, tak apa. Mandi telanjang. Anak jentik tu. Haram tak boleh, kena faham tu. Bapak tak boleh mandi telanjang dengan anak tu kalau anak ni sudah mumayyiz. Mumayyiz ni dia dah kenal binatang apa dia jentik. Oh, wah. Kalau dia main-main dia ketuk-ketuk macam ibu. Kalau anak dia tak kenal, tak kenal. Dia jentik ke, dia tengok apa binatang apa ni. Ya? Kalau dia tak tahu, maka tak haram. Ha, jangan mandi telanjang dengan anak, faham? Ya? Allahu Rabbi, ada orang buat ni, orang telefon aku, ustaz. Suami saya ni selalu ikut ustaz ceramah, ustaz. Dia dengar ceramah. Anak telanjang, ustaz. Oh, eh, jangan buat lagi, faham, eh? Aduh. Jati tu, faham? Itu bab zakar, kena belajar bab zakar. Zakar cakap Arab, faham? Kalau cakap Melayu kemaluan. Ya? Nak tunjuk, susah air botol, tak ada, ya? Orang sini semua puasa, patut puasa Syakban, ya? Tak, aku tak minta air, aku tak minta air, ya? Ha, aku bagi contoh ni, ha, senang ni. Ha, ini kemaluan, tapi tak ada kemaluan 4 segi, tak ada, faham, ya? Kerana kemaluan semua bulat, faham, ya? Ha, ini panjang, ha, panjang kemaluan. Ha, panjang, ini panjang, ini kemaluan ni, ya? Ha, ini kepalanya, kepala. Yang ada helmet tu, ya? Kepala. Ini belakang, ini belajar hukum fiqh. Belajar hukum fiqh, faham, ya? Ini kemaluan, bawah ni buah zakar, ya? Buah zakar. Sebab itu bila kita ada uduk, dia kemaluan ni, ya, kalau ada botol ke senang, ni pegang payah 4 segi, ya. Aku nak tunjuk ni, sebab tu kena belajar bab itu at-tuhuru miftahu solah, kesucian kunci bagi sembahyang. Sebab itu, bila kita ada uduk, ada tempat yang batal kita pegang, ada tempat yang tak batal kita pegang.
Itu dengan bini, kalau kita ada uduk, rambut bini boleh pegang. Boleh, tak patah uduk. Bini tiba-tiba dah pergi mandi. Bang, ikat rambutnya. Ikat rambut dia. Boleh ikat, ikat. Ikat. Bang, tolong ambilkan gigi ayang. Tolong ambil gigi ayang. Boleh ambil gigi palsu dia. Boleh, faham ya? Ataupun pegang gigi, tak batal. Faham ya? Ha, yang tak boleh ni gigi berlagi bergaga gigi. Tak boleh. Ha, kena faham tu. Kemaluan, bab kemaluan. Ya? Lepas tu kena belajar. Ha, oh, betul ya, Daik. Boleh minum ni. Alah, siapa ni kalau minum? Memang panggil penceramah memang tak bagi air apa? Ya? Ha, baiklah ya. Ha, ini betul ya. Ini kemaluan ya. Ha, kemaluan. Ha, ni kena belajar ni, kena belajar ya. Sebab itu bila kita ada uduk, bila ada air kita kena beruduk. Kerana bila tak ada air kita kena tayamum ya. Ha, mami banyak benda dia empat ya. Ha, ini inilah depan. Okey, sekarang ni kita ada uduk, ini zakar. Ya, zakar. Bila kita ada uduk, dia bila kita sentuh dengan tapak tangan, maka uduk kita batal. Tu kena faham. Bila yang dikatakan batal tapak tangan. Ini kalau kita contoh, ini kemaluan. Kita kepit macam ni. Kepit, tak batal. Sebab ini bukannya tapak tangan, ini tepi-tepi jari. Ya? Kita kena badu buat uduk ni. Lagi satu. Bawah kemaluan itu buah zakar ya, buah zakar tu ya, buah anggur dua, faham ya? Kalau kita ada uduk tak batal kita pegang, boleh pegang, boleh lah. Tanpa ada uduk sekarang boleh masuk seluar, boleh pegang, faham ya? Tak batal uduk, faham ya? Jadi kena belajar buat uduk ni. Lepas tu dia yang kata yang batal ni zakar sahaja, daripada dia tumbuh tu sampai dekat kepala dia tu, kena faham. Sebab itu kena, kadang orang tanya, ustaz, pada waktu subuh, zakar saya naik, macam mana saya nak sembahyang? Ha, ini kain, zakar dia naik macam ni. Sembahyanglah, tetap dia sembahyang. Tetap dia sembahyang, dia macam ni ke, nak dia sembahyang. Tapi orang macam ni tak boleh jadi imam. Tak boleh jadi imam. Kalau imam macam ni, apa jadah? Tak boleh. Kalau dia nak jadi imam juga boleh. Syarat makmum satu surah semua kena tegak macam ni. Ha, ni hukumnya. Imam dia tak boleh cedera. Imam dia tak boleh cedera. Imam ni dia sembahyang pun dia tak boleh. Macam tu pun tak boleh. Imam ni, faham? Kena belajar. Kalau orang perempuan dia panggil faraj. Ha, faraj bentuk macam ni ya. Mana ada bentuk lain macam ni lah bentuk dia faraj. Faham ya? Ini faraj. Ini dia punya lubang-lubang pintu. Ini dia punya tepi-tepi gemuk-gemuk ni. Faham ya? Bila ada uduk, dia pegang atas ni, dia pegang tepi ni, dia pegang tepi ni, ya, tak batal uduknya. Bila pegang lubang pintu-pintunya, baru batal uduknya. Siapa yang batal? Perempuan tu lah. Suami pegang tepi, pegang kaki, pegang atas, batal. Faham, ya? Ni tak ada, dia belajar tidur. Oh, pegang faraj, tak batal. Ya? Balik-balik, dia ada uduk, dia pegang faraj ni. Abang, batal uduk abang. Man tadi belajar tak batal. Oh, dah betul-betul belajar, jangan tidur. Faham, ya? Nah, kena tahu tu. Kena belajar buat faraj, kena belajar buat zakar, kena belajar semua. Lagi satu, kita baru dapat baby, baru dapat anak. Anak ni, mak ke, bapak ke, dia nak salinkan pampers. Dia nak salinkan Nek Kim. Kadang dia pegang kemaluan ni, kadang dia basuh. Anak ni. Tapi dia ada uduk. Walaupun kemaluan anak itu masih kecil, kalau dia ada uduk, dia menyentuh dengan tapak tangan, maka batal uduknya. Kenapa batal? Sebab kemaluan itu, budak itu, ada bentuk kemaluannya, berbentuk sempurna kemaluannya. Haa, belajar tu. Eh? Haa, dah dapat satu NU hari ni. Faham, eh? Baiklah, sikit lagi. Lambat ni satu jam ni. Eh? Eh? Ui, penat, ceramah penat. Faham, eh? Ingat tak penat ceramah ni. Bagilah lain masak je, kudukup punya orang. Faham? Bagilah air sedap sikit, faham ya? Isra Mi'raj, Nabi Malaikat Jibril hidangkan dua air. Satu air arak, satu air susu. Nabi minum susu. Sebab itu, minum susu ni sunnah. Ya, minum susu kambing, minum susu lembu. Eh? Dan orang tanya, ustaz, minum susu bini boleh tak? Ha, pernah minum susu bini? Ya, tak pernah, rugi ya, tak pernah minum. Faham ya? Ha, kita belajar bahawa hukum meminum susu badan sendiri dan meminum susu isteri.
Setiap buka dalam hukum fiqah, betul hukum fiqah ni faqah ha fiqah. Fiqah ni maknanya dia kefahaman. Sebab itu belajar ni dia tak boleh malu dan ustaz yang mengajar pun tak boleh malu. Kalau malu orang tak faham. Faham? Ini bab hukum belajar. Sebab itu kalau kita tak faham, kita kena rujuk dengan ulama, tanya dengan ustaz, tanya dengan guru, maka kita faham. Sebab itu setiap benda yang halal kita makan, maka halal kita makan. Ya? Yeah? Ha ni hukumnya. Susu bini, contoh isteri dia kadang dia punya buah dada bengkak, dia kadang dia pam dan nak bagi anak, anak tak nak nyusu, dia letak dalam botol. Tiba-tiba dia haus, dia nak minum, boleh minum, tak haram dia minum. Sebab asal hukum benda harus yang kita makan, maka harus boleh kita makan. Kadang orang tanya, ustaz, suami boleh tak minum susu bini? Ha, ini kena belajar ni. Asal hukumnya suami itu boleh meminum susu isterinya. Boleh. Ya? Yeah? Ha. Rasa apa tak tahulah. Ya? Yeah? Ha. Siapa pernah minum dah rasa. Ya? Yeah? Dan hukum yang kedua jatuh haram dia minum. Ha. Tu kena tahu tu. Haram tang mana. Haram apabila dia minum susu bininya sampai habis. Ha. Bila malam anak nak nyusu. Bini bagi susu. Bila bagi susu, nangis dia. Susu tak ada, susu tak ada. Susu tak ada. Eh? Maka haram hukumnya sebab dia bantai susu bini sampai habis. Ha. Sebab memudaratkan bagi anak. Ha. Kena faham tu? Boleh nak minum susu bini, boleh. Dia tak haram. Tapi jangan sampai habis. Faham? Eh? Ha, ni hukum dia. Bila dia belajar, dia faham. Sebab itu, kita kalau dia hukum fiqh ni dulu eh. Sebab itu kata ulama, ada orang dia beruduk, dia haram. Ada orang dia semayang, dia haram. Uduk haram tak mana. Kadang dia pergi masjid, dia pergi surau. Dia bagi kasut mahal. Kasut 200, kasut 100 lebih, kasut 80. Tiba-tiba nak pergi jamban, dia tak ada selipar. Dia sambung selipar orang. Orang ni pergi semayang. Allah, dia pergi jamban. Orang ni keluar semayang, tunggu mana selipar aku ni. Eh? Rupa mamak ni, apa pasal jamban? Berok. Faham eh? Ini haram ni. Ambil wuduk tu dah betul dah dapat pahala. Maka dia masuk jamban ni haram sebab merampaikan seorang. Lepas tu ambil wuduk ni hati-hati. Ambil wuduk jangan telanjang. Dan ambil wuduk ni pula kena baca bismillah. Kena baca ta'awuz. Kalau tidak nanti dia was-was. Tu baru ni aku kena satu tempat. Aku cakap mama terata salah aku sebut ni. Ambil wuduk kat kolah ni. Aku duduk ujung sana. Haji ni duduk sini. Dia ambil wuduk. Nawai tu. Dia tak basah, aku yang basah. Dia was-was. Nama itu. Air itu macam ombak laut. Nama itu. Aku marah, Haji, siapa yang basah, siapa tak basah? Hey? Minta maaf. Nampak? Ni was-was. Bahaya was-was ni. Lepas itu ulama' bagi tahu, dalam jamban jangan lama-lama. Dalam jamban ni, jangan lama-lama. Dalam hadis sebut, bila azan dia lawankan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syaitan lari, masuk jamban. Bila orang azan, jangan masuk jamban. Ya, yeah? Ha, kalau nak terberak, kalau boleh tahan kejap. Tak boleh tahan, masuklah. Ya, yeah? Ha, pintu dalam jamban, dalam hadis sebut bila azan habis azannya lepas habis azan dia keluar balik. Bila kita sembahyang sunat, dia datang. Nanti bila iqamat, dia lari dekat jamban. Bila habis iqamat, kita nak sembahyang fardu, dia keluar, dia datang balik, dia kacau balik. Ni kerja syaitan. Syaitan jahat. Ha. Yeah? Ya, kadang orang tanya, "Ustaz, bulan Ramadan betul ke syaitan kena ikat?" Dia ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan yang kena ikat itu, iaitu syaitan yang power-power. Syaitan ni hebat. Ha? Yeah? Dia ada captain, dia ada general, dia ada laksamana. Semua ada syaitan ni. Yeah? Syaitan ada satu lagi pendapat mengatakan, yang kena ikat ni, semua syaitan kena ikat pada bulan Ramadan. Yeah? Ha, pada bulan Ramadan, semua kena ikat. Yeah? Lepas tu pada bulan Ramadan, siapa lebih teruk daripada syaitan? Orang puasa, dia tak puasa. Orang semayang, tak semayang. Dia lebih handal daripada syaitan. Faham ya? Ha, jangan tak semayang. Semayang ni, sesibuk-sibuk macam mana, jangan tak semayang. Semayang ni bukan lama sangat pun. Tak lama, faham ya? Tapi kenapa berkat nak semayang? Siapa nak hidup dia berkat, jaga semayang. Siapa nak hidup dia rezeki bertambah melimpah ruah, jaga semayang. Siapa nak dia dinaikkan pangkat ke pekerjaan dia mudah urusan daripada Allah, jaga semayang. Kalau tertinggal, ganti cepat semayang. Ganti hutang, bayar hutang dengan Allah cepat. Jangan tak semayang. Dalam hadis sebut, siapa yang mati, dia belum sempat bertaubat kepada Allah, dia tinggal semayang. Nanti dalam kubur, Allah tukar jadi babi. Lah, eh? Ha, nak jadi babi. Nanti keluar dari kubur. Kawan tanya, eh, macam mana kubur kalau babi? Dulu masa hidup aku tak semayang.
Wah, jangan tak semayang. Faham ya? Jangan tak semayang. So, sibuk-sibuk semayang lah. Ya, bukan lama pun. Sekejap lah semayang ni. Kita berak boleh lama. Boleh lama berak lah. Ya? Ha, semayang. Jangan tak semayang. So, sibuk-sibuk semayang lah. Sakit, semayang cara orang sakit. Ya? Orang sihat, semayang cara orang sihat. Faham ya? Dunia ni, dia akan kiamat. Apabila dunia pun dekat dengan kiamat, bila ramai orang tak semayang. Tengok, dunia pusing 24 jam. Kenapa pusing 24 jam? Dia sangkut dengan tubuh. Tubuh kita, dia ada 17 sendi, besar kecil. Kita semayang satu hari 5 waktu. Satu hari 5 fardu, dia isyak, maghrib, subuh, asar, zuhur, kira semua 17 rakaat. 17 campur dengan ayat Fatihah 7. Maka 24 jam, itulah bumi pusing 24 jam. Bila orang ramai tak semayang, maka dunia pusing tak betul. Faham? Jangan tak semayang. Faham ya? Baik, dah nak tutup lah. Ya? Dah dekat sejam lah, faham? Ha? Ya, okey, nak berhenti lah. Lagi 5-6 minit, berhenti lah. Ya? 5-6 minit. Baiklah, pada bulan Ramadan ni, jangan lupa malam hari raya, jangan lupa baca dua wirid. Subhanallahil azim wa bihamdi. 300 kali. Satu lagi tahmid, la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyun la yamut bi yadihi khairu ala kulli syai'in qadim. Contoh besok nak raya, malam ni maghrib, baca dua wirid ni. Habisnya bila imam sembahyang raya Allahu akbar, bukan habis baca haram tak. Kalau dia baca, dia tak dapat dia punya kafiat. Kalau baca dua wirid ni, dia mati tak kira bila lah. Nanti dalam kubur Allah siapkan 70,000 cahaya. Tentang Ramadan dah cukup dah. Ni satu lagi ya. Ni satu lagi. Ini dalam hadis Imam Bukhari, iaitu minyak kasturi kijang. Minyak kasturi kijang ni kan selalu viral dekat Facebook. Kasturi kijang ni dalam hadis Imam Bukhari dalam kitab Nasaihul Hulibat, apa kelebihan kasturi kijang ni? Lepas ni aku tutup dah. Jangan tengok aku tak puas hati ya. Aku dah tutup dah ya. Ni kasturi kijang ni, ambil sini sapu. Sapu. Hidu. Dia hidu ni dia menenangkan kita punya pemikiran. Dan siapa menghidu ni, dia mencerdikkan akal. Kalau dalam rumah, ada anak suka bergaduh, ya, suami isteri tak tenteram, dia ada gangguan. Kata ulama, masuk dalam air zam-zam atau air biasa, ni buka ni tutup ni, letak 7 titik, spray dalam rumah. Dia baru ni orang Kuantan. Budak universiti. Dia belajar di Kota Baru. Dia bawa kereta, tiba-tiba kereta dia boleh buka senari. Tentu. Tiba-tiba radio buka senari. Ya? Dia kadang kerusi tu boleh gostan sendiri. Kadang dia balik rumah, dia punya lampu bilik tu boleh bekas sendiri. Kipir bekas sendiri. Dia tanya dengan aku, Ustaz macam mana nak buat? Aku bagi minyak ni, aku bagi suruh dia hidu, dan suruh spray dalam rumah. Suruh spray muka dia, campur lain spray. Ya, alhamdulillah, dalam masa 3 hari, dia demam kuat sangat. Tapi tu sekarang dah baik lah. Ni kelebihan kasturi kijang. Ya, kalau anak nangis malam, sapu sini. Ambil ni, roller ni, sapu sini. Sapu sini, sapu sini, sapu sini. Ini kelebihan kasturi kijang. Rujuklah dengan ustaz mana-mana. Ini memang kasturi kijang ni banyak kelebihan. Kalau nanti kan ambil dekat aku ni, cuba cium. Apa cium? Kalau dia mula loya-loya nak muntah, tu dalam badan dah mula ada benda jin-jin kapi nak mula singgah kat dia. Ya? Kalau dia cium, dia suka, dia relax, steady, itu tanda tubuh dia masih kuat. Lepas tu ulama' beritahu, kalau siapa malam-malam dah mula tak boleh nak tidur, gelisah, tak tenteram, apa, itu tanda dia dah mula nak didampingi oleh jin kapi. Kalau dia dah mula lama, dia akan merasuk masuk dalam tubuh. Satu lagi, siapa suka marah-marah, pandai baran, itu tanda dia dah mula nak didamping oleh makhluk-makhluk halus. Ustaz mana nak dapat ni kasturi kijang ni? Ya? Aku dah bawa, kamu boleh ambil seorang satu. Boleh ambil seorang satu. Kitab ni aku dah bawa, boleh ambil seorang satu. Kat mana Hasinah? Boleh ambil. Tapi dah ambil bayar. Ya? Ustaz kami tak buat duit, boleh hutang. Hutang kawan-kawan, bayar dengan aku. Itu je. Faham ya? Lagi satu madu lebah pun ada. Nak bulan Ramadan ni nak tahan kita daripada lapar dahaga masa sahur tu, ambil air masak, ambil madu lebah 2 sudu, kacau minum. Masa minum tu baca surah Al-Kausar, inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar innasya ni'aka huwal abtar. Minum, kita tahan dahaga sampai nak buka puasa. Ya, semua ada, nanti boleh ambil sambil membeli, sambil menderma untuk sekolah aku. Kalau bulan Ramadan, siapa nak menginfak harta pada sekolah aku pun boleh. Pada sekolah kami ni, siapa infak harta pada bulan Ramadan, buka setiap hari, buka sahur, moreh dan bersahur, belanja setiap hari RM550.
Siapa nak sponsor satu hari, nak sponsor dua hari, nak sponsor seminggu, nak sponsor sebulan, boleh dialu-alukan. Kami balas dengan apa? Hatam Al-Quran setiap hari. Dua kali budak-budak kami hatam Al-Quran, dihadiahkan kepada para-para dermawan. Baiklah, aku rasa cukup sampai ke sini. Ya, insyaAllah ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi. Siapa nak follow aku punya kuliah, senang je. Buka je page online Majlis Ilmu ataupun page Ustaz Nahar Afandi. Tengok situ, banyak kuliah. Boleh tengok. Ya. Kalau rasa nak berhubung dengan aku, dekat kitab ni ada nombor aku. Boleh telefon aku. Senang je. Boleh WhatsApp. Aku layan. InsyaAllah aku layan. Tapi kalau WhatsApp, Ustaz, nak ubat kuat tak? Saya nak jual. Aku tak layan. Ya? Ha, tu bang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.